Banjir lahar dingin menerjang daerah aliran sungai Leprak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipiro, Lumajang, Senin sore 29 Desember. Setelah kawasan puncak dan lereng Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi mulai pagi hari. Banjir lahar yang membawa material vulkanik gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini terekam di Seismogram Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Di pos pengamatan Gunung Sawur dengan amplitudo maksimal mencapai 32 mm. Sejumlah penambang dan kendaraan tambang pasir terjebak di tengah aliran sungai. Namun beberapa penambang terlihat nekat menyeberangi aliran sungai yang banjir. Tingginya intensitas hujan dalam sepekan terakhir membuat BPBD setempat terus melakukan pemantauan aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru dan melakukan pemantauan kondisi Gunung Api Semeru. Maka dari itu masyarakat kita himbau untuk selalu waspada dan berhati-hati karena hujan terus menerus dengan intensitas yang tinggi dan durasi lama. Tapi tetap jangan panik, lakukan kegiatan seperti biasa, tapi tetap menjaga kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.